baru, gajah kamu baru tahu. Jadi bagaimana ini, Sep? Kita bergerak aja. Sekarang, Kang? Iya. Tapi hati-hati. Jangan bikin deg-degan, atuh Kang Asep. Perasaan, saya sudah mau pingsan ini ngebayangin Mak Eros. Jangan dulu pingsan, atuh Man. Perasaan kenapa? Berat minain kamunya. Udah. Jangan pada bercanda. Kita serius. Pokoknya, salah satu di antara kita pantau keadaan rumah Mak Eros. Begitu Mak Eros keluar, kita langsung demo. Demonya pura-pura aja. Kayak yang kita lakukan di kantor Ciyoyo. Tapi jangan saya atuh yang mantau. Saya teh nggak bisa. Perasaan juga jangan saya. Saya juga jangan, Kang. Saya sependapat sama Karsung. Ya, Dun. Kalian teh penakut. Ya udah, kita pantau bersama. Jadi, begitu Mak Eros keluar, kita langsung bergerak. Siap. Siap. Ya udah, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Cucu anterin ke rancap aku ya. Emangnya kamu tuh gak kasihan sama mama kamu? Mama kamu tuh sendirian di sana. Cut, aku kepingin mamsnya aku balik lagi ke Ciraos, Cut. Ya, kita tunggu kabar aja dari Pak Karsa tuh. Tapi kalau ternyata Om Pak Trencep aku gagal, gimana? Ya terpaksa kamu tinggal di sana. Ucut, aku nggak mau ninggalin Ciraos. Tapi aku juga nggak mau ninggalin mamsnya aku sendiri. Kita temuin mama kamu aja dulu, yuk. Tut. Yuk, Pencut. Senyumnya mana? Ya udah sebentar.